warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar Anda? Semoga semua baik-baik aja ya guys. Oh ya guys, kali ini jumpa lagi dengan aku Yuni Arum. Kali ini Yuni Arum mau membuat telur goreng dengan kacang panjang guys. Nah, telur goreng dengan kacang panjang ini rasanya enak luar biasa guys. Dan bahannya juga sangat simple karena membutuhkan hanya telur dan kacang panjang dan ditambah bawang jika suka. Tapi kalau tidak suka nggak usah memakai bawang juga nggak apa-apa. Oh ya guys, gimana cara memasakku? Silahkan simak ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan bagi Anda yang sudah komen, like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar dan urusan pun lancar. Dan nomor satu ya, sehat selalu. Ya guys, tapi ini caranya lain daripada yang lain. Nah, caranya yang mudah, bahannya yang murah, simple tapi rasa luar biasa serasa di restoran. Nah, gimana cara memasaknya? Ayo simak terus ya guys. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you. Kita pecah dulu telurnya ya guys ya. Kemudian kita kocok dan kita kasih garam sama lada bubuk. Kita kasih garam ya, sebujuk sendok aja ya. Kemudian tambahkan lada bubuknya guys. Kemudian kita kocok. Karena nanti kacang akan aku potong kecil-kecil, jadinya aku rendam sekarang ya guys. Siapkan air bersih ya. Kemudian tambahkan garam. Nah, kita rendam asal tenggelam aja ya, kurang lebih 15 menit. Kenapa direndam? Nah, supaya kalau ada kotoran atau ada ular bisa mati ya guys ya. Oke, kita rendam dulu ya. Kemudian kacang kita potong-potong ya guys. Nah, ini kepalanya nggak mau guys, kita buang saja ya. Kemudian kita potong-potong sesuai selera, tapi ini disarankan kecil-kecil ya guys biar cepat matang. Oke, kita potong sampai selesai ya guys. Bahan sudah siap, sekarang kita masak ya. Dan jika Anda suka dengan bawang putih, ditambahkan bawang putih juga lebih enak, lebih harum nih. Karena aku suka bawang putih, akan aku tambahi bawang putih guys. Oke, ini kan gampang kalau pakai ini. Nah, gini aja guys. Nah, udah lembut kan? Nah, udah lembut. Nah, oke. Oke, sekarang kita masak ya. Wajan sudah panas, kemudian kita tambahkan minyak ya guys.
Kemudian kita tambahkan bawang putihnya, guys. Setelah baunya harum, kita tambahkan kacangnya ya guys. Kita tutup sekitar 3 menit, guys. Setelah 3 menit, kita buka ya, guys. Garam, tambahkan garam, lada bubuk, Silahkan simak terus, dan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye. Kacang panjang ini bisa dimasak dengan berbagai macam, guys. Bisa didodeh, bisa ditumis dengan teri, bisa ditumis dengan tempe, bisa ditumis diorak-arik dengan wortel. Nah, jadi sesuka Anda ya, kacang buat lalapan juga boleh. Nah, dan telur ini manfaatnya juga sangat banyak, guys. Mengandung protein tinggi, mengandung protein ya pada tubuh. Dan telur ini juga dimasak dengan berbagai cara juga, guys. Bisa telur
ceplok mata sapi, bisa telur goreng ala Jawa, ala China, ala manapun, ala-ala yang kamu suka, iya kan? Oh ya, dan telur ini juga sangat enak kalau di steam, guys. Ya, saya sudah pernah posting steam telur ya, guys ya. Itu kalian kalau belum bisa ya, ada yang belum bisa silahkan simak aja atau ketik di YouTube Yuni Arum steam telur, pasti keluar nanti di sana. Pilih yang namanya Yuni Arum. Nah, itu masakan aku, guys. Oke, bagi Anda yang suka silahkan subscribe ya. Jangan lupa. Terima kasih dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.